Essa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang saya cukup hormati Puan Kerusi Majlis, Cik Kasum. Saya hormati Ustaz kita, Ustaz Masran, Haji Noria selaku Ketua Muslimat dan pasukannya. Yang saya rasa mereka jalankan tugas yang baiklah. Saya hormati juga Raja Nurisah selaku KPI datang. Saya juga menghormati sahabat-sahabat kita, suami-suami yang jadi driver. Terima kasih. Terutama sekali saya selaku Nazir Masjid Muminun ucap terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke majlis kita pada dua hari ini. Saya sebenarnya sangat terharulah dengan sambutan diberikan. Sebenarnya dulu kita bahasa Arab ni, untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kita ada bermacam-macam kelas di Muminun. Bukan kata ini pertama kali. Dan kelas yang saya pernah, akhir sekali saya pernah bagi hadiah macam ni juga. Tiga orang je kena dia. Tiga orang. Yang saya ingat, Haji Toha Kumi, Haji Abrahman Awang masih hidup lagi, umur dekat 90. Dan Haji Sonar, almarhum, dah meninggal. Kelas tu mula 80 orang. Dia meninggal. Kelas tadi, dia main apa ni? Dia buat jadi aeroplane. Sebab lama-lama kelas tu makin kurang dan hancur. Bukan kita tak buat, kita buat. Tetapi yang ni saya teruja lah dengan apa yang telah dilakukan oleh Guru Muslimat. Saya rasa kita sampai ke tahap ni. Maknanya sudah ada perubahan yang baik. Dan samping itu, bukan itu saja. Saya tengok isteri saya pun boleh berlakon depan. Saya ajar sahabat dia, apa dia depan macam mana ni? Jadi maknanya dengan nak cakap Arab dan sebagainya, selalunya bahasa asing. Saya juga belajar dulu masa budak-budak dan masa universiti. Tapi bila tak ada orang kita nak cakap, lama-lama dia lupa. Bukan kata bahasa kita, macam saya bagi contoh bahasa Cina. Saya dulu ramai kawan-kawan Cina, sekolah saya semua Cina. Dalam kelas saya 2-3 orang Melayu. Jadi saya boleh bahasa Cina. Macam setakat hujan, loksoya, saya boleh cakap Cina. Jadi maknanya boleh, tetapi bila dah lama tak cakap, lama-lama benda ni hilang. Jadi saya berbincang dengan Ustaz Masran tadi, saya rasa cara beliau tu telah dapat, macam kalau saya kata, macam kita ulang-ulang perkataan itu, lama-lama kita akan pandai. Macam kata Wahid, Isnain, Selasa, Arba'ah, Khamsah, macam kita boleh, kita sebut. Ya? Lepas tu Sita, kita sebut Sabah, kita lama-lama kita akan jadi pandai. Sebab kita ulang-ulang dan kemudian benda tu kita cuba buat macam yang ada ni boleh Januariah ni kita boleh jadi kelab Mukminun, kelab Bahasa Arab. Saran kepada Januariah selaku Ketua Muslimat kita, sebab Januariah ialah Ejek Indo. Jadi Ejek Indo beliau akan lapor kepada Ejek Indo. Jadi ini ialah sebahagian daripada program yang dilakukan, orang lelaki pun boleh masuk. Sebenarnya banyak orang silap bila program orang wanita yang datang ni sebenarnya bukan untuk wanita. Mukminun ni sebenarnya kita ada sayap wanita, kita ada sayap pemuda, kita ada, semua tu sayap ni di bawah induk sebenarnya. Tetapi program dilakukan ni orang lelaki pun boleh masuk. Macam dia dah masuk, kita wanita. And saya lagi satu teruja, tak semestinya orang di Mukminun kariah yang datang. Kita welcome anybody, siapa-siapa yang ingin ni di Mukminun yang jenulah kita berikan. Nah, itu yang kita inilah. Dan saya ucap apa ni tahniahlah kepada tuan-tuan puan sekalian yang telah apa tu bersama-sama menjayakan program ini. Saya rasa tak banyak dia ada komplain ke? Tak ada kot. Minta-minta tak adalah. Insya-Allah semua okey, semua jalan baik. Majlis sekali hari ini jenih hal itu. Jadi saya tak mau ucap-ucap banyak. Kita pun nanti lepasnya ada lunch pula, ada penyampaian hadiah lagi. Kemudian nak bilik pun nanti, tapi bilik don't worry sampai berdua insyaAllah. Tak pernah 2:15, 2:10, 2:30 tu boleh lagi lah. Kita selesaikan solat apa semua dan kita balik semua insyaAllah. Itu saya boleh cakap dengan bos. Jadi saya tak ingin nak ucap banyak, hanya orang yang pernah pesan pada saya. Jadi itulah saya ucapkan. Selamat maju jaya dalam pembelajaran tuan-tuan perempuan sekalian. Dan saya doakan tuan-tuan berjaya lah.
Sekurang-kurangnya bila kita pergi ke Mekah nanti, ini berapa? Bangsa rial. Kita tahu lagi benda tak boleh. Kalau lagi asyara rial, tahulah 10 rial. Ustaz, kan? Jadi kita tahu kita tak boleh tipu. Katilah, oh ini berapa? Sebenarnya berapa 100 rial? Kemudian 10 rial saja. InsyaAllah. Sekarang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tuan Nazir kita telah pun memberikan ucapan dan memberikan sedikit pandangan yang positif untuk grup kita berehlah di Ceringin. Mungkin insyaAllah panjang umur dan ada rezeki, kita akan berehlah lagi di tempat yang lain dalam suasana yang lebih mantap lagi. Nazir sponsor, Nazir sponsor. Setiap yang bermula akan berakhir dan kita mengakhirkan sesi demonstrasi kita praktikal amali Lughatul Arabiyyah kita ni dengan memberikan sedikit hadiah kepada pemenang-pemenang bagi kumpulan-kumpulan yang dikirakan menonjol lah daripada segi demonstrasi mereka. Yang tidak dapat hadiah, jangan berkecil hati. Anda telah mencuba sedaya upaya dan yang terbaik untuk kita berlughatul al-Arabi. Okay, sekarang kita persilakan Puan Noriah, pengerusi Biro Muslimat, untuk mengumumkan pemenang-pemenang pada hari ini. Kita tunggu siapa yang berjaya dan menang akan membawa pulang hadiah yang tidak dikira lumayan tu, tunggu ada bajet yang lebih lah. Yang boleh dibawa balik sebagai kenangan-kenangan, kita berehlah di Ceringin. Dipersilakan Puan Nurul. Okey. Wa'akwal. Sampailah ke pemuncaknya. Saya akan mengumumkan pemenang-pemenang bagi kita ada tiga kategori. Pertama berkumpulan, kategori kedua individu terbaik, persembahan individu terbaik, dan yang ketiga kita panggil sporting individu. Itu tak kira yang di luar Arabia atau dalam Arabia, kita tengok okey. Untuk itu, kategori pertama saya persilakan yang berbahagia Tuan Haji Zainal untuk menyampaikan hadiah. Silakan. Okey. Pemenang kumpulan ketiga, pemenang kumpulan yang mendapat tempat ketiga ialah kumpulan Arba'ah. Mana Arba'ah? Yang diperkuat oleh Siti Kadariah. Hebat pun. Gambar penting. Ambil gambar sekejap. Pakai cantik-cantik tadi tak? Orang dari Pinang mana kain duduk kan? Okey, terima kasih. Tempat kedua, bahagian persembahan berkumpulan jatuh kepada kumpulan Sitat. Silakan. Sitat yang diketuai oleh Hajah Halifah. Silakan. Besar dia. Siap dengan tagline dari apa tagline Cik Zahir? Tak. Mari. Silakan. Tak apa. Ini kebanjir saya ni. Besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah.
Okay, terima kasih kumpulan 6. Tempat pertama juara kita hari ini jatuh kepada kumpulan yang bermula dengan T. T ada berapa kumpulan tu? Salasa. Salasa apa lagi? Samaniah. Okey, pemenangnya ialah kumpulan 3 Salasa Keduanya Cik Puan Kadaliah Keduanya kumpulan yang rajin berselfie ya. Tanya. Silakan. Okay, jangan nangis. Ambil gambar dulu. Gambar ambil dulu kan? Jangan nangis. Okay. Okay. Terima kasih. Masih besar? Terima kasih. Tuan Nazir tunggu dulu atas kerjasama yang Tuan Nazir bagikan, support apa semua. Ambil gambar dulu ya. Okey. Tuan Haji Zainal tunggu sekejap. Kita ada sedikit cenderahati untuk Tuan Haji Zainal atas sokongan dia untuk program ini. Saya persilakan Ustaz Masan untuk menyampaikan cenderahati kepada Tuan Nazir. Syukran, masyaAllah ala husni mu'amalah wa ta'awus. Husni mubarak. Terima kasih Tuan Nazir. Ustaz Masran tunggu situ dulu. Saya pun nak denda Ustaz Masran hari ini. Okey. Untuk kategori individu terbaik, agak-agak siapa? Ini nak minta Ustaz sendiri bagi honor ni. Bagi honor pada Ustaz dan bagi honor pada orang yang berjaya ni. Pemenangnya ialah orang yang cakap hutan tak balut. Siapa dia? Angkat. Dia tak tahu nak cakap hutan apa dalam bahasa Arab. Dia kata hutan wa tabalun dalam bahasa Arab. Encik Muhammad Syahir. Megat Syahir, Megat Jalaluddin. Nama dia kita tahu Syahir je. Rupanya dia Megat. Tahniah Encik Megat. Okey, terima kasih Encik Syahir, tanya. Untuk kategori yang akhir, iaitu peserta kita panggil, kalau bahasa Malaysia ni paling ceria, tapi kalau nak panggil, nak cakap dalam bahasa Inggeris, sporting tu. Hadiah ini, anugerah ini jatuh kepada Kapten Ali Omar. Silakan, tapak dong Kapten Ali Omar. Tanya. Terima kasih. Ustaz tunggu dulu. Saya minta Tuan Nazir datang kembali untuk memberikan sedikit cenderahati kepada datang ke depan Tuan Nazir, persilakan untuk membagi sedikit cenderahati pada Ustaz Masran. Silakan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Tuan Aziz. Sebelum kita mengakhiri ini, saya akan serahkan mic ini semula kepada Hajah Tasum untuk seterusnya, ya, bicara seterusnya.
Okey, terima kasih Puan Haji Nuria. Dan kita masa ustaz, ada satu ustaz dia tengah kepada saya, jangan cakap masa mencemburui. Dia tak suka. Dia cakap, okeylah kita kata oleh kerana kekangan masa, maka kita jemput Ustaz Masran untuk memberikan ucapan ringkas beliau sebagai ucapan penutup dan diikuti dengan doa yang baik untuk kita semua. Silakan Ustaz. InsyaAllah dari majlis kita ini, di sini dengan doa insyaAllah semua minta juga untuk sepatah dua yang tak akhir lah. Alhamdulillah saya tak kapa dah, sebab Puan Haji kita dan peserta-peserta lain dah banyak rekam insyaAllah. Cuma saya rasa menarik tadi kalau kata kelak, masyaAllah sungguh. Dan juga mungkin juga oleh kerana pengurusannya baik, dan ini pun kalau untuk di USJ juga ke atau dibuka untuk ke sayap-sayap lain atau masjid-masjid lain. Sebab kita pun kalau harap bicara, kalau penyertaan yang berdaftar dengan kita 3,000 lebih, yang aktif tu taklah rasa apa itu, tapi kita boleh ialah. Dan saya secara peribadi yang mengasas harap bicara, suka kalau pihak Masjid Al-Mu'minun juga menganjurkan lagi sehingga kita atau terlibat sama nanti dengan cara yang bagaimana tu kita tengoklah. Tapi untuk pengurusannya, dan bukan apa, kita dah termula, kita pun dah tahu. Dan tadi pun sebut untuk kali kedua mungkin akan lagi mantap, sudah pasti. Kali kedua mungkin lagi mantap. Ni mungkin campur-campur kan, Arabnya, Melayunya, tersasul-tersasulnya. Mungkin untuk kali yang seterusnya dia tak akan kurang lagi tersasulnya, dan lagi mantap lagi, dan lagi seria, dan lagi ceria, dan kita pun tahu apa kita nak buat. Jadi insyaAllah mudah-mudahan itu harapan saya secara pribadi insyaAllah. Dan marilah kita doa insyaAllah mudah-mudahan disudahkan dengan kebaikan. Bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, dan sebab itu kita doa agar Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya melindungi kita dengan Al-Quran, merahmati kita dengan Al-Quran, rezekikan kita kepada dengan rahmat keberkatan daripada Al-Quran ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rahhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa hudan wa rahma. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna ila watahu ana al-lail wa atraf an-nahar warzuqna al-lughata al-arabiyyata al-fusha waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تكبير.